mencari bahan berikutnya. Terus tadi aku menemukannya di sana. Ya betul. Tadi aku metik yang di bawah gitu loh. Nah, sekarang ada yang di atas. Enaknya mana kok? Hah? Enak banget ya. Itu loh. Ini kok enak. Kenyang. Iya, kenyang. Gigi toh? Mana mana mundur. Hei. Mana kasih menek nyong anu? Kamera. Ya kok ora bisa nganu kamera ning ngene. Kenapa kok gue kok? Kayaknya sebelah. Ah, kayak pojok kayak kan namanya guys. Anak. Ada sendalan. Katan. Ngeliat babal kok. Babal bapak. Gak. Hah? Mentret. Boleh kan jauh orang men. Dia lemes. Mafok babal. Ayo ku. Ah. Tungan. Bapak kamu lah. Hah? Tunjuk. Dia tungguin gitu lho orang kaya. Kamu tunggu. Tunggu nengkan ya. Mata. Fiji nengkono gue. Apik banget loh. Hah? Apik banget. Ini. Wah, ngarep. Hah? Iya. Si cipok sih. Ah, si cuman ini kan. Pahit. Kalau kecap lagi mbak. Ya betul. Ya dibanting tugel lah. Apa nih? Gue dibantingnya tugel. Di. Gue tugel. Temenan. Temenan. Di. Gue. Di mana kok? Ayo dur. Ah, papa. Gue pol gue dok papangan lo rok. Nyokai gue sih ngaper lo. Gatolan yang bener lah. Papa lah. Tanggung lo bisa kan seno. Lah ngaper. Perak gue kan anak pancalan gue sih cek. Gue sih cimaning. Papa anjay. Iyalah. Ini sih. Gue pas gue pakak gue. Gue anak. Lah. Sini lah lah. Aja mudun, Bambang. Ah, wis kene ngeper. Masa? Anu wis tekan ngono enggak, Nek? Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di channel Dul Jalil Ken. Iya. Nah, kali ini kita mau mencoba buah yang katanya enak sekali. Apa? Ini buahnya. Ini tuh katanya buahnya itu apa ya? Kayak buat ngatasin kayak mensret itu, mensret. Diare. Ini ada yang masih hijau dan ini lebih kuning. Ini lebih kuning, ini lebih hijau. Biasanya orang mengkonsumsi ini tuh pakai garam. Sekarang kita mau mencoba makan tapi tanpa garam gitu. Ini cuma buat apabila nanti gak kuat gitu. Oke, siapa lihat tantangan ini? Ya? Wah, gede-gede. Siap? Kita coba yang muda dulu itu. Ini yang warnanya hijau itu. Nih.
Sikat pepe di sini. Kalau yang nasi hijau itu dimakan rasanya kurang lebih kayak jambu mentah. Enggak, kayak daun jambu malah. Ya. Kita coba pakai garam. Apakah garam itu mengurangi rasa sepet? Saya juga nggak tahu, saya mau coba. Udah dikasih garam. Iya, emang benar. Garam itu mengurangi rasa sepetnya, itu emang benar. Karena setelah kita kasih garam itu, nah, kita makan, kita punya. Yang kelihatan itu bukan sepet lagi, tapi asin. Asin. Mirip sekali kayak jambu yang masih muda, apa daun jambunya itu. Mau dimakan lagi? Bedanya, nah, Anda menikmati itu. Gimana? Mendingan pakai uyah. Garam. Oh iya, garam. Iya, iya, emang mending pakai garam. Aduh. Sekarang kita mau nyoba yang agak lebih tua itu. Ini udah. Udah. Mau menambah lagi ya, gak apa-apa. Ini perbedaannya dari segi aroma juga. Kalau yang kayak gini, yang masih hijau tuh, gak ada baunya itu loh. Tapi kalau yang lebih kekuningan tuh, baunya wangi itu. Ini kalau orang sini menyebutnya babal. Ya ini, babal itu kayak gini sebenarnya yang lebih kuning. Babal buatnya. Ya deh. Acak-acak. Ya, balik lagi. Maaf tadi kamera mirrorlessnya lopet, baterainya lopet. Ini sekarang kita pakai kamera HP. Tapi ternyata malah kamera HP kayak gini ya, lebih cerah ya. Tapi nggak tahu nanti kualitasnya gimana. Ini kalau pakai lampu malah kelihatan apa ya, cerah banget itu loh. Jadi tempatnya nggak kelihatan. Luar biasa. Ini sekarang tadi tuh kita udah pakai ini nih. Ini warnanya lebih kuning daripada yang ini. Ini lebih kuning. Dan ini tuh aromanya wangi, coba dicium. Kayak yang ini nih. Beda, yang ini beda. Kayak nangka ya? Ya, yang ini beda. Dicekel. Sekarang kita mau nyoba tanpa garam dulu. Ayo. Sedikit aja. Pertama kali digigit tuh manis itu ya, pertama digigit manis ya. Tapi begitu digunyah baru kerasa pahit. Tapi lebih sepet yang tadi sih. Kalau ini lebih ke pahitnya itu ya. Iya. Oke. Eh, belum digigit. Tadi juga sih. Sekarang kita mau nyoba pakai garam. Kirim. Mencoba pakai garam. Ini garam. Mirip apa ya? Asin, sepet, manis. Sudah kau nyobain? Mending yang hijau. Apa ya? Jauh dah, ambil saja yang itu. Udah lah. Aduh. Bagi Anda manis. Lebih nikmat yang mana? Bagi Anda lebih nikmat yang mana? Nikmat. Kalau yang ini ada manisnya itu. Tapi kalau yang ini
Dia kan lebih lunak nih daripada yang hijau itu. Yang kuning ini lebih lunak. Ini gigitan saya. Iya kan? Sekali lagi. Apa bener? Bola. Kok dilepeh? Abis. Keras eh. Oke udah. Amin deh. Alhamdulillah udah makan. Jadi nggak penasaran lagi udah. Kalau tanpa garam itu apa sebenarnya kayak daun biji, daun jambu biji itu. Ya. Daun biji. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe video ini. Dan kalau ada yang mau request itu loh, mau challenge makan apa, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, dadah.